satu mas. Aduh. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Yuk kita sekarang mau review dulu atau jualan dulu ya teman-teman. Ini semuanya hampir aglonema. Coba lihat aglonemanya. Banyak ya mas? Masya Allah, pakai ditegesin. Yang di kanan pun ada ini. Nah, itu kanan banyak. Okay. Ini punya Mas Safandi sendiri atau gimana? Alhamdulillah punya orang. Ini teman-teman, ini ada aglonema monlet ya. Ini aglonema monlet indukan super gede, super kece, badai pokoknya. Tuh, akarnya pun sehat, cucok meong pokoknya. Tuh, kalau mau lihat tampilannya. Ini di sel di harga coba lihat. Nah. Ini di sel di harga Rp2.200.000, teman-teman ya. Karena ini udah indukan gedong super mewah banget. Untuk peraglonemaan. Roset banget ya, Mas, rosetnya. Roset, kita simpan lagi. Nah, apalagi ini atau yang mau gede-gedean dulu atau mau yang sejenisnya kecil-kecil dulu boleh. Nah, ini sejenis aglonema bambu, kalau ini mah ngerti saya, nggak usah pakai ditegesin. Nah, cakep. Ini harganya di Rp175.000. Nah, aglonema bambu ya, cakep nih, Rp175.000. Bismillah, mudah-mudahan ingat terus. Apalagi hamparan, ini hamparan sub, ini udah termasuk lokal semua ya. Ini udah termasuk lokal semua. Ini sama. Ini mutasi apa bukan sih mas? Mutasi. Ini Red Sumatera mutasi. Cakep. Ini di harga berapa mas? Hah? Oh ini di harga Rp1.700.000. Oh ya benar, ini di harga Rp1.700.000 karena mutasi teman-teman ya. Ini juga udah masuk kontes yang ini udah masuk kontes. Ini namanya Red Sumatera juga. Sudah masuk kontes, rimbun banget nih tuh silo ya di situ ya. Nah ini udah masuk kontes juga. Ini ada 4, 5, kalau dihitung mah ada 5 lah, 5 anakan. Ini super rumpun sih ya. Ini harganya di Rp2.500.000. nah ini di harga Rp2.500.000 teman-teman. Nah lumayan gokil. Ada nggak monvar yang super super ekonomis mas? Kira-kira mana yang monvar super ekonomis? Atau ping-pingan lah yang super ekonomis? Hap tak balik. Nah ini ada monvar super ekonomis. Nah masya Allah 3 daun, coba cek 3 daun. Ini 3 daun pucuk ya teman-teman. Ini cuma di harga Rp325.000, murah banget. Kalau mau segera, ini cuma ada satu ya, Rp325.000. Oke, sebenarnya banyak sih kalau mau review satu-satu. Oke, saya itu karena banyak banget yang belum begitu hafal. Kita lagi mulai ini. Ini ada jenisnya Philodendron. Ah, Birkin. Ya, harus digituin dulu. Ah, kalau gitu biar kita hafal. Ini ada Birkin. Cakep-cakep, harganya berapa ini? Ini dikasih harganya Rp95.000-an. Nah, rata ya, ini Rp95.000. Gede loh mas ini. Tinggal pilih, tuh yang gede-gede banget ini. Rp95.000, cakep. Kalau yang ini super gede, hanya Rp100.000. Nah, gede banget kan? Beda dari yang lain, ini Rp100.000. Yang kecil ada mas, yang kecil? Ini yang kecil harganya Rp95.000, yang ini Rp100.000 karena gede ya teman-teman. Oke. Cek lagi ke pacing, ini banyak banget orang yang nggak ngerti, ini namanya pacing kura ini ya. Ini pacing kura, ini harganya di Rp125.000 teman-teman. Ini sama, ini ada 2 plan ya, pacing kura ini Rp125.000, ini di Rp100.000 aja. Nah, jadi ada yang super ekonomis juga ya. Kalau mau nyari ini marmo kagak dijual? Marmo belum. Ada indukan. Nah ini ada WK White Connect berapa? WK.
Ini ada WK cakep banget loh teman-teman kalau mau lihat reviewnya. Ini coraknya ada yang coklat-coklatan gimana itu. Ini harganya di 225 juga ini. Ya, 225. 1 2 3 6 daun. Nah, 225 kalau mau dilihat cakep. Oke, teman-teman semuanya jangan lupa ya passwordnya atau pantun dari Davan Kaplan itu apa? Suket pinggir rembong kalah cepat. Disaut. Wow. Let's go. Cuacanya agak mendukung ya, mendukungnya mulai udah mulai agak mendung-mendung ya sayang, benar. Ini ada Golden Show atau namanya dibilang Philodendron Crocodile Golden. Nah, ini 6 daun, 5 ya. 5 daun ini di harga berapa? Ini di harga Rp175.000, teman-teman. Rp175.000. Kalau yang agak ekonomisan, yang ini di harga Rp150.000. Lebih ekonomis lagi ada enggak? Nah, kalau misalkan lebih ekonomis lagi, yang ini mungkin di harga Rp125.000. Nah, jadi ada perbandingan agak meningkat, agak yang mahal-mahal dikit. Nah, lanjut lagi ke Philodendron, lupa nama yang terasa. Sodiroi, Masya Allah. Kok kenapa lupa sih, Mas? Kenapa lupa sih? Karena kebutuhan, Mas. Kebutuhannya. Nah, ini ada Sodiroi cakep. Nah, ini di harga berapa juga ini? Nah, ini di Rp180.000. Dah. Nih ada binatang. Nah, sore-sore. Ih, pemakan ini, Masya Allah. Kamu mau dimatiin apa mau dicubit? Cubit aja. Nakal kamu. Oke. Geser. Ini harganya sama ya. Ini sama, ada 3 plan teman-teman. Kalau ada yang mau, ada yang pot yoga, ada yang pot putih nih. Ini harganya sama ini ya. Tinggal pilih. Kalau menurut saya minding yang rimbunan, harganya sama. Ini ada pilo lagi, Philodendron Blackfish ya, 3 daun Blackfish. Di harga berapa ini? Ini di harga Rp75.000. Halo, murah banget, Rp75.000. Udah OTW 4 daun, cakep banget. Ini yang Blackfish Nero ya, daunnya agak panjangan. Ada lagi, nah ini ada Mamai. Ini ada Mamai Silver Cloth, tuh cakep. Berapa ini? Nah, ini daun barunya udah lumayan lebar. Ini di harga berapa ini, Pak? Ini di harga Rp150.000, teman-teman. Tuh, Rp150.000. Roset. Roset banget ya, dari daun masih kecil ada 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 daun. Ada lagi, geser lagi dikit-dikit. Nah, ini ada pilo marble, saya langsung pegang 2 ya. Biar teman-teman bisa pilih. Ini ada yang kecilan tapi warnanya super cakep, kece banget. Ini ada yang marble 4 daun, 5 daun, yang ini 7 daun lah. 8 daun kalau nggak salah. Ini di harga berapa ini? Berapa ini? Ini. Oh, ini di harganya Rp135.000. Kalau yang ini di harga Rp70.000. Soalnya saya takutnya salah-salah harga, nanti saya di pidana nanti ya, pidana. Menor banget loh, Mas. Hah? Menor banget. Iya, menor banget, ini super cakep. Menurut saya mah cakep banget. Nah, ini ada Epip nih. Nah, teman-teman kalau ada yang punya Epip, yang belum punya Epip, ini ada Epip Varigata atau ekor naga ya. Ini Epip Varigata harga berapa ini ya? Paling sekarang di harga, nah bener kan, di harga Rp110.000 ya. Tuh cakep loh, Rp110.000 udah pakai pot yoga, melambai kanan kiri. Oke, geser lagi ke tanaman apa ini teman-teman. Ah, ini coba kadaka. Ini kadaka ada 2, siapa tahu teman-teman ada yang mau. Ini ada kadaka lasanya teman-teman, tuh cakep. Cakep, kadaka lasanya ini per plan-nya satuannya di harga Rp210.000. Lumayan ya. Ini karena cakep, Rp210.000 udah gede-gede, udah lumayan nor. Nah, kita geser lagi ke, nah ini aglonema. Super agak ekonomisan ini teman-teman ya. Nih, ini ada aglonema. Apa ini namanya? Super wet. Siam Paragon ya. Ini ada Siam Paragon, harganya berapa?
Siam Paragon harganya Rp95.000, ada dua plan itu. Rimbun-rimbun, ambil ya. Kalau mau ini Rp95.000 udah gede, pakai pot yoga 30 dikurangin 5, 25 berarti ya. Sekitar ini harganya Rp95.000, murah. Terus ini ada aglonema lagi. Ini aglonema apa ini? Lady Valentine. Bentar lagi mas, bentar lagi. Bulan berapa Valentine tuh? Bulan 2 ya? 3 bulan lagi. Oh ya, bentar lagi. Ini bentar lagi berarti launching 3 bulan lagi teman-teman. Ini harga berapa ini? Oh ini harga Rp180.000. Namanya Lady Valentine. Valentine-nya nanti di bulan 2. Tepatnya di tanggal 14. Kok hafal? Oh. Pasti punya pacar ya. Dulu. Oke. Ini sekarang nanti kalau itu hadiahnya bisa pakai itu. Aglonema, bukan pakai coklat lagi. Sekarang modelnya hitnya memang begitu. Ini ada aglonema apaan ini ya? Ini aglonema tembaga? Monfori. Oh, tembaga Monfori. Nah, ini ada tembaga Monfori harganya di Rp155.000, teman-teman. Nah, tembaga Monfori. Oke. Saya juga akan menghafal satu persatu untuk tanaman peraglonemaan karena jenisnya sedikit aja berbeda nama ya. Kalau aglonema itu memang banyak banget apa namanya? Ribuan nama. Makanya saya sering mengingatkan kalau jualan itu apa? Lupa nama, ingat rasa. Nama, ingat rasa. Ini ada heng-heng murah. Heng-heng. Saya paling apalnya yang begini-begini doang. Ini heng-heng. Ini heng-heng harga berapa ini? Hah? Ini harganya di Rp80.000. Kalau satunya ini nama apa ini? Namanya? Kocin? Eight Red. Oh, Kocin Red harganya? Kocin Red harganya Rp110.000, teman-teman ya. Kocin Red Rp110.000. Oke, geser lagi ke tanaman apa? Nah, ini ada harga sukarela, teman-teman. Masa tanaman sekarang harga sukarela? Ini ada Pink Princess ya. Harganya berapa? Rp55.000 aja nih. Tuh. Kalau ada yang mau, kalau mau nanti dipilihin yang paling cakep. Ya, kalau misalkan ada, memang sekarang harganya nggak sebagus dulu, tapi tetap berjalan. Kalau nggak berjalan, jongkok aja kita. Ini ada ring of fire nih, ada dua ini. Nah, ada ring of fire, tuh ROF philodendron ring of fire. Ini masing-masing di harga berapa ini? Di harga Rp100.000. Nah, ada dua plan ya, kalau mau. Oke, let's go, geser ke aglonemaan lagi yang di sono. Nah, ini ada aglonema frozen, teman-teman, tuh. Cakep. Nah kalau begini agak terangan ini dari tadi kek dihidupin ya agak irit mas, udah mulai tanggal tua. Pakai ini berapa ini frozen? Ini frozen di harga Rp155.000. tuh cakep bener. Ada dua ya, kita ambilin satu-satu frozen dua. Terus ini ada legacy, red legacy ya, satu-satu pegang bener ya. Oh iya, ini ada Red Legacy ya teman-teman tuh. Nah ini ada Red Legacy, cakep bener. Ini harga berapa ini? Rp160.000 tuh, cakep. Sebenarnya cakep banget nih. Ya kita review lagi, geser lagi Red Legacy. Jadi biar semuanya rata. Ini tanam, ini aglonema apa lagi nih? Red Anita ya. Ini Red Anita harganya berapa? Oh, ini di harga Rp175.000, teman-teman. Red Anita. Udah rimbun banget loh ini, tuh. Mama Ces, let's go langsung cekidot sebelum Pak Camat makan tomat, siapa cepat? Dia dapat ya. Jangan lupa apalagi. Nah, kalau mau yang merah-merah tuh ada nih. Ini suksom ini. Ini saya paling hafal ini karena yang kemarin hit di tahun 2019. Ini ada suksom. Ini dia untuk iya kan salah kan? Ini namanya Majestic, udah pede banget lagi ngomong suksom kan? Pede, ternyata Majestic lagi, pede kan? Salah lagi. Gak ya itulah. Enggak apa-apa. Juga Mas Van. Mas Fandi. Ya itu karena untuk pembetulan karena apa? Manusia itu memang tempat salah ya.
tetap kekhilafan. Kalau kebenaran hanya milik yang di atas, teman-teman. Oke, ini Red Majesty ya, di harga Rp135.000. Nah, Red Majesty ada banyak kok, kalau mau tinggal pilih ya. Tuh, kalau mau tinggal banyak, tinggal pilih ini Red Majesty. Kalau yang suksom yang mana ya? Saya inget-inget itu yang suksom. Oh, yang itu. Berarti yang membahana dulu, Mas, yang menor-menor yang warnanya agak cincau. Ini warnanya memang benar-benar kuning ini. Coba kalau saya punya pacar lagi gitu loh. Kuning apa hijau? Nah, ya wes, antara itulah. Ini namanya apa, Mas? Sundrop ya. Ini di harga berapa ini? Ini di harga Rp375.000. Lumayan ya ini Sundrop ini, karena udah lokalan banget. Roset bener ya, tampilannya cantik, pokoknya udah tegak paripurna. Wes, kece badai. Ada 3 loh. Ada 4, Mas. Satunya di belakang, saya tadi ngintip kayaknya. Itu yang bagus kayaknya. Kalau ini suksom ini. Batik. Hah? Ya. Ini suksom ini. Nah, batik. Bener. Emang ada? Nah, ini ada suksom ini, di harga berapa ini suksom ini? Nah, ini bingung, di harga Rp190.000. Yang benar? Iya. Ngenang ini. Polae dewe. Nah, ini ada Pink Sunset, teman-teman. Nah, ini ada Pink Sunset, agak mundur dikit lah ya. Ini Pink Sunset di harga berapa ini Pink Sunsetnya? Di harga 320 aja ya. Ini Pink Sunset cakep, Rp320.000 saja. Stoknya banyak. Stoknya ada 7 ya, teman-teman. Kalau mau nanti nih ada teman-temannya satu lagi kalau mau nih. Ada 7 pokoknya. Nanti dipilihin kalau ya, misalkan teman-teman mau ya. Ada lagi. Udah situ aja, saya tak balik badan ke sini nih. Ini kayaknya menggoda iman nih. Nah, ini nih teman-teman yang namanya suksom, atau suksom itu ada namanya red suksom apa enggak ada ya? Cuma satu ya suksom ya. Kocin suksom. Ini harga berapaan ini? Oh, ini di harga Rp120.000. Nah, Rp120 teman-teman. Ayo ambil. Banyak banget ini pilihannya, 120. Kalau mau nanti langsung dipilih yang paling cakep nih. Tuh, paling roset. Ya, ini paling roset. Oke. Ini apa namanya ini? Red Anjamani. Ya, Red Anja apa Red Anjamani ya? Sama ya. Ini Red Anjamani di harga Rp60.000. Wow! Serius Rp60.000 serimbun ini, cakep banget. Oke. Untuk stoknya ada 20 plan, teman-teman. Oke, ganti lagi yang ini lipstik apa ini, Mas? Puding ya? Ini lipstik puding ya. Saya ambilin yang paling bagus, ini lipstik puding. Tuh. Cakep banget lipstik puding. Ini di harga berapa? Rp75.000. Lipstik puding Rp75.000. Next ke super white. Nah, kalau ini saya hafal bener ya, super wet ya. Ini super wet harga berapa ini? Ini di super wet di harga Rp160.000. Nah, saya pilihin dulu kalau mau di SS atau di screenshot deh. Nah, boleh. Ya, ini di harga Rp160.000. Oh, ini wet Katrina. Oke, sorry. Ini wet Katrina namanya. Ini di harga berapa ini? Nah, ini di harga Rp80.000, teman-teman. Ayo. Ini harga khilaf semua loh, Mas. Hah? Karena dadakan. Pas, Mas, sekarang tanggal 20 30 ini. Hah? 30. Jadi saya kan belum ngomong 29 tambah 1. Maksud saya begitu. Sah buat lo. Sah pokoknya. Kalau yang ini apa sih? Ini loh. Oh ya, tadi Pink Sunset, yang ini Red Sunset, teman-teman. Ini di harga berapa ini? Rp260.000. Hello, udah tongkol. Bukan tongkol, bunga ya. Kalau anthurium baru tongkol. Kalau ini bisa dibilang bunga. Okay. Ada berapa, Mas? Ada banyak ya. Banyak, kurang lebih 70 plant lah ya. Sisanya masih ada di bawah ini. Geser lagi ke tanaman yang harganya pokoknya murah. Ini deh. Ini apa namanya ini? Ini namanya apa ini? Praglioneman. Hah? Majestic ya? Oh, Majestic yang harganya? Oh, ini harganya Rp95.000 Majestic. Duh, lumayan ya.
Alhamdulillah di sini nggak hujan ya. Enggak. Oh, udah ada paranetnya, aman. Ini apa namanya ya? Big Apple, masya Allah, kayak iPhone aja ya Big Apple. Ini berapaan nih? Nah, ini ada Big Apple rimbun banget teman-teman ya. Ini harganya cuma di Rp125.000. Nah, Big Apple Rp125.000 langsung di SSD aja kalau mau nih. Tuh. Ada lagi. Nah, ini super yang agak rimbun ini Aglonema Big Papa apa Big Mama ini? Mahaseti. Oh, saya kira Big Papa. Iya, saya kira Big Papa loh. Warnanya hampir sama soalnya tuh. Daunnya lebar. Daunnya lebar-lebar. Ini harga berapa ini ya? Ini harganya di Rp170.000 ya, Rp170.000 teman-teman. Oke. Oke, thank you. Terima kasih banyak teman-teman semuanya ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk YouTube-nya Davan Kaplan biar makin heboh, makin berkembang. Jangan lupa IG-nya Davan K. IG-nya ada di scroll bawah ini dengan nama siapa ya? Davan Kaplan juga ya. Soalnya saya lupa-lupa ingat. Baik, thank you. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.